Pasti kita udah berlatih bersama pelatih, udah pasti permainan di senior mau di 2-3 lah juga beda. Jadi saya serahkan ke pelatih, apa yang pelatih minta pasti pemain akan lakukan yang terbaik. Ini yang gak main semalam. Semoga ini pertama kalinya kita bisa lolos ke putaran Indonesia juga kan. Jadi saya cuma berharap kita bisa bermain maksimal dan meraih kemenangan. Terus untuk kemenangan sendiri kan kemarin udah dilewatin juga. Nah, gimana apa yang Dewa nggak persiapkan untuk melawan itu hari Selasa? Untuk persiapan yang pasti kita udah berlatih bersama pelatih, udah pasti permainan di senior mau di 2-3 lah juga beda. Jadi saya serahkan ke pelatih, apa yang pelatih minta pasti pemain akan lakukan yang terbaik. Dewangga, PSSI akan menaturalisasi Jai Itzes yang itu pemain bertahan. Bagaimana kamu melihatnya? Kalau saya sih sebagai pemain nggak terlalu masalah ya, karena persaingan di sepak bola itu kan karena fair play juga. Jadi kita buktikan di apa namanya TC aja sih, sama pertandingan-pertandingan berikutnya. Kondisi fisik udah kembali belum setelah TikTok Solo Surabaya? Kalau kondisi fisik yang pasti udah kembali, udah fit lah, dan siap untuk bertanding jika di main. Udah bermain dengan formasi 4-4-3 yang biasa dipakai coach ini, itu ada perbedaan apa sih buat pemain belakang? Kalau 3-4-3 sama 4-4-2 mungkin, kalau 4-4-2 lebih ke attack ya mas, karena kita lihat potensi negaranya juga, kalau kita melawan negara yang lebih lemah mungkin kita pakai 4-4-2 untuk bisa cetak lebih banyak. Kalau 50-50 kita pakai 3 pasti. Sama ada khusus-khusus kan? Mungkin buat pemain belakang untuk pemain instan, terutama yang pemain nomor 11 yang kemarin naik gitu. Kalau itu sih belum tahu karena kita belum melakukan meeting, jadi saya belum bisa kasih jawaban. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk apa namanya mendukung timnas secara langsung, itu tanggapan coach seperti apa? Ini 선수들이나 코치들한테 상당히 힘이 되고 우리 또 회장님이 바쁘시잖아. 바쁘신데도 불구하고 관심이 상당히 많고 그러다 보니까 우리 선수들한테도 동기부여가 상당히 잘 되고 있고. 그다음에 사실 회장님도 열심히 해주시고 우리 두 명의 매니저, 수많은 앤드리도 같이 생활 같이 동고동락하면서 우리 에릭 회장님, 수많은 앤드리, 우리 코치스타 선수들 하나가 돼서 지금도 인도네시아 축구를 위해서 너무 잘해주고 있는 것 같아요. 너무 감사하게 생각합니다. Jadi memang Pak Erik walaupun sibuk setiap pertandingan timnas datang. Jadi sangat apresiasi. Dengan begitu menjadi dukungan besar ya bagi timnas termasuk coach. Dan sangat terima kasih karena Pak Entri sama Pak Sumarji juga kita bersama berlatih di timnas dan kita semua mulai dari Pak Erik
Kak Marji, Pak Hendri, pemain, dan staff pelatih semuanya menjadi satu. Dan sekarang semuanya bekerja keras untuk perkembangan sepak bola. Oke, cukup. Terima kasih. Okay. Okay.